السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه ورسوله المصطفى وعلى آله. وصحبه ومن اهتدى أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا حسن اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا حسن اجتنابه para jamaah para bapak, para ibu rahimakumullah kita bersyukur kepada Allah Alhamdulillahirrahmanirrahim kita pagi hari ini kembali dapat hadir di rumahnya ini dalam keadaan sehat walafiat kita diparingi oleh Allah Hidayah hadir di tempat ini untuk melaksanakan rukuk sujud, salat subuh kemudian dirangkai dengan tikir dan doa kemudian kita terus bertahan sampai nanti kurang lebih uh, 40 sampai 45 menit untuk menguatkan kembali pemahaman kita tentang syariat-syariat Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diparingi tambahan ilmu yang manfaat, ilmu yang dapat menghiasi amaliah kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Raja Mas Kalian, kita masih akan melanjutkan fikih tentang harta. Kali ini kita akan menguatkan paham kita itu tentang arya atau iarah, yaitu pinjaman. Ini berkenaan dengan apa yang sehari-hari itu kita lakukan. Nah, penting untuk kita kuatkan landasan pengetahuan kita mengenai hal ini al itu amalun min amalil birri Ariyah itu atau pinjaman itu merupakan salah satu amalan dari amalan-amalan kebajikan nadaba ilaiha al-islamu wa ragiba fiha Islam uh, menganjurkannya dan menyukainya ya. Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim wala yajrimannakum syana'an qaumin an saddukum 'anil masjidil haram atadu dan janganlah kebencian kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram itu mendorong kamu melakukan tindakan melampaui batas wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa saling bantu membantulah kamu saling tolong menolonglah kamu pada kebajikan dan ketakwaan wala ta'awanu 'alal isbal udwan dan kalian jangan saling bantu membantu dalam urusan dosa dan tindakan melampaui batas ya. Ini akhlak yang diajarkan Islam. Kita pasti punya punya apa? rasa suka, rasa tidak suka, rasa benci ya. Tapi benci maupun Cinta itu jangan mendorong kamu untuk melakukan tindakan yang melampaui batas. Kurang apa ini? Orang Islam mau beribadah ke Masjidil Haram itu dilarang masuk oleh orang-orang Quraisy zaman. Mekah masih berada dalam kekuasaan mereka. Itu pun Allah pesan, benci ya benci kamu itu, tapi itu jangan mendorong kamu untuk melakukan tindakan melampaui batas. Kita ketemu loh dengan seperti ini setiap hari. Mungkin yang kita benci itu orang. Tapi Allah ingatkan, kebencianmu jangan bikin kamu berlaku melanggar. Wa ta'awanu 'alal wat taqwa dan tolong menolonglah kamu dalam urusan kebajikan dan ketakwaan. Ah, masuk di sini. Masuk dalam rumah amalul birri, amalan-amalan kebajikan. Wala ta'awanu 'alal kalian jangan saling bantu bantu dalam urusan dosa dan tindakan melampaui batas. Ada berapa item? Yang pertama kita mulai dari contoh. Ini biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi ini Anas bin Malik menuturkan bahwa di Madinah itu pernah terjadi apa muncul suara gemuruh yang bikin orang kaget karena Fazaun bil Madinah. Kalau kita begini ini yang kita uh, tahu lewat media itu kalau mau ada longsor oh biasanya ada suara dulu ya. Dan bergemuruh ya. itu bikin orang kaget fasta'aran <tuh> Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam mendengar suara itu beliau kemudian meminjam kuda farsan ista'ara farsan min Abi Tolhah meminjam kuda ke, kepada Abu Tolha. Yukolu al-mandubu, nah, kudanya itu diberi nama mandub. mandub. Jadi ternyata ngasih nama binatang itu sudah dari zaman dulu ya. Kalau sekarang kadang orang kasih nama binatang kucing ya. Itu bagian dari apa ihsan perbuatan baik terhadap binatang? Hmm. Jadi walaupun anjing, nah, kadang namanya ya kasih nama Susi, kalau, kalau cewek. Ya. ya namanya biasanya nama-nama keren itu, nggak ada anjing ya kasih nama, misalnya Fatimah ya mungkin nggak ada ya. ya. Itu, udah ya, namanya manduk beliau uh, pinjam dari Abi Tolha kemudian uh, Farokiba lalu beliau tunggangi kuda itu untuk menuju sumber suara nah ini kenjeng Nabi sedemikian apa pekanya terhadap sesuatu kalau tidak biasa kan ini kan boleh jadi ini sesuatu yang Uh, berbahaya. Kalau Nabi di naik kuda dia menuju sumber suara itu. Tapi setelah kembali, qala ma min syai'in. Kami tidak melihat sesuatu pun. Wa in wajadnahu labahron. Andai kata ia ada, Bunyi tadi itu nyata, nah, itu tentu itu bunyi gemuruhnya air ombak laut. Hmm. Jadi ini begini ini penting perlu ada segera perlu segera ada klarifikasi. Orang tidak segera bertanya-tanya lalu jadi rumor lalu. Hmm. Jadi beliau segera lakukan sesuatu lalu beliau segera berikan informasi selesai. Dan memang di dalam syariat Islam itu informasi itu eh, pengelolaannya itu di kalau zaman Nabi itu di, di, di Rasul dan Ulil Amri itu pola pengelolaan informasi di kalangan kaum Muslimin. Kalau orang-orang munafik zaman itu yang cuma nampak-nampakan Islam tapi sebenarnya tidak, itu uh, modelnya tidak begitu. Idaja ahum amrun minal al, minal amni awil khofi ada Orang-orang munafik itu kalau mendengar berita berita tentang keamanan atau berita tentang ketakutan. ada ubihi dia kemudian segera sebar sebarkan. Itu kelakuannya orang munafik. Tapi Quran mengajarkan walau radhuhu ila rasuli wa ila ulil amri minkum andaikan mereka itu mau mengembalikan ini ke rasul atau ke ulil amri siapalah mungkin ketua kampung mungkin kembalikan ke situ tentu la alimahul tentu orang-orang yang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi itu cukup tahu dari ulil amri kalau sudah jadi model sekarang sudah jadi viral itu menjadi tidak karu-karuan kalau sudah karung viral nanti kemudian penjelasan yang resmi itu banyak yang tidak percaya jadi pengelolaan informasi itu dalam Islam ini juga diajarkan karena memang manusia itu sukanya hmm, ada berita kemudian lalu nggak jelas lalu di hmm. tapi kalau orang beriman diperintah kalau jelas tabayyun dulu nah. jadi kita hati-hati yang sudah semua kita ini pasti punya alat ya. jangan gampang Sebar-sebar, apalagi kemudian ada perintah di bawah itu. Viralkan, hmm. itu sudah ada maksud-maksud uh, tertentu. Hmm. Jadi, nabi pernah pinjam kuda sebagai salah satu contoh. Poin kedua, pinjaman untuk tetangga itu. Lebih ditekankan dorongannya, lebih ditekankan karena tetangga itu kan sehari-hari ada di sekeliling kita. Bahkan, kadang tetangga itu lebih dekat dari saudara kita. Saudara ada di Banjarmasin, tetangganya ada di sebelah. Ya, yang lebih dekat dengan kita, tetangga ini ya. itu lebih didorong. Nabi bahkan menyatakan la yamna'u ahadukum jarahu khashabatan ala jidarihi Katakan yang Nabi hendaklah salah seorang dari kalian jangan melarang tetangganya yang mau apa namanya menancapkan kayu pada temboknya kalau itu tidak membawa bahaya tidak membawa kerugian bagi kamu kadang-kadang kan ada orang yang tapi orang semakin anu kadang-kadang semakin semakin protektif terhadap hartanya. Ya. Seakan-akan tonggo itu gak oleh salah. Ya. Nabi ngajari ini, kalau itu tidak bahaya bagi kamu, jangan larang. Itu bagian dari perbuatan kebajikan. Saya tahu ada orang punya rumah bagus, ya memang rumahnya sudah bagus. Tersebelahnya yang punya tanah itu bangun, bangun, sudah lama enggak di ini bangun tapi dia bangun dengan punya jarak satu meter atau lebih ya. jadi tidak di, tidak dibikin mepet ya. tidak bikin tembok mepet enggak enggak berjarak ya, apa berjarak enggak mepet hingga uh, air itu air itu jatuhnya ke tanah ya. Wah sebelahnya itu protes. Bikin tembok itu kan tembokku yang saya pakai. Lo sampai ke situ loh. Jadi suruh bikin tembok sendiri. Ya. Jadi. Jadi jaraknya sekian. Padahal itu kan sebenarnya tidak mengganggu apa-apa. Ya. Tidak mengganggu apa-apa. Wong -apa. jatuhnya ini juga tidak ke tembok dia. Tapi ya itulah kadang-kadang orang dengan tetangga itu gampang apa? Gampang ada masalah karena kurang bertoleransi. Ya. Tapi kalau itu membahayakan, ya nggak mungkin pak. Niki mungkin niki bocor tenggin kulo. Ya. Tapi dia mawon. Jadi dengan tonggo itu penting sampai Nabi itu menyatakan Jibril itu sering datang kepadaku dan pesan soal tetangga. Saking seringnya beliau pesan tentang tetangga itu sampai saya mengira tetangga akan dikasih bagian dari warisan. Saking Jibril itu pesan agar ihsan kepada tetangga. Itu jadi bagian dari dari apa keimanan Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fa'ahsin ila jari. dia berbuat ihsan kepada tetangganya. Artinya urusan harta jangan terlalu membuat kita lalu tidak bertoleransi sama orang. Ya. Hmm. Yeah. Bahkan di zaman Umar, itu ada apa namanya ada sedikit sahabat yang berselisih ya. antara Ad-Duhak ya, bin Khalifah itu dengan Muhammad bin Maslama Ad-Duhak itu Bikin parit untuk ambil air dari dari Al jadi dari kali yang lebih besar dia bikin parit kecil ke arah tanah dia. Tapi yang namanya, namanya parit kan mesti lewat tanah tanah orang yang sebelumnya karena tanah dia tidak mepet. Tapi oleh Muhammad bin Maslama jangan. dia tak masih izin. Kemudian Abdul Haq uh, cerita pada Umar Muhammad bin Maslam dipanggil, tapi sama mohon izin tidak, pokoknya tidak. Lalu Umar itu terakhir menyatakan la yamurrun nabihi wallahi la yamurrun nabihi walau ala batnik Demi Allah Dia akan memberi jalan pada ad ini. Walaupun itu harus lewat perut kamu. Itu untuk memberi pelajaran. ya cok nemen-nemen lah. Wong hmm. kata Umar itu kalau air lewat tanah kamu, kamu dapat memanfaatkan air itu untuk kepentingan siram-siram kamu. Hmm. masa ini suruh suruh lewat mana? Enggak kan enggak bisa itu. Mesti lewat lewat atas tetap tetap bagian dia kan. Tapi ini pas kebetulan sing meditnya nemen. Ya. Nah, sekarang kalau mau kasih lewat itu sekarang sudah lewatnya bisa di bawah. Sudah ada box culvert, ininya tetap tertutup, air bisa lewat bawah. Enggak masalah itu dunia itu untuk kita bareng-bareng. Wajah -bareng. terlalu egois yang punya harta ini. Oke. Ya. Poin ketiga Di dalam area, di dalam pinjaman Itu disyaratkan pertama Yang meminjamkan cakap bertindak Untuk akad tabaru Bukan anak kecil Bukan orang gila Bukan orang yang ditaruh di dalam Perwalian karena idiot Karena sangat bodoh ya. nah, Lalu dia punya barang itu barangnya sendiri, ya, bukan barang milik orang lain. Itu dia secara hukum cakep bertindak. Yang kedua, anakku yang muntafian. Yang kedua, barangnya itu barang yang bermanfaat, jangan barang yang berbahaya, yang dipinjamkan itu adalah barang yang bermanfaat. Artinya bisa diambil manfaatnya. Kalau nggak bisa diambil manfaatnya, dipinjamkan ke orang, siapa sih mau pinjam? paku sudah bengkok karat lagi diumumkan lewat masjid ini kalau tidak ada paku cinten sing pada nyilih monggo ya enggak ada orang yang pinjam paku sudah ada sudah karatan kemudian ditawar-tawarkan ayo tak silino gunting yang bisa dipakai tonggonya nyilih terus bilang non dia Padahal tahu dia. Pura-pura ketelisut. Hmm. nomor dua. Yang nomor tiga. Ayyakunan naf'u Yang kedua. Manfaat dari barang itu sendiri. Itu manfaat yang halal. Jangan manfaat yang haram. punya barang bentuknya apa tombak terus ada orang punya niat untuk bunuh istrinya ah gini 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 aku duit tombak itu yang ditawarkan manfaat yang haram yang keempat Peminjam ini Al Muir ya, wajib mengembalikan barang setelah memperoleh manfaat yang diperlukan atau setelah jatuh tempo. Kalau pinjamnya itu pakai koyit uh, waktu, pakai batasan waktu. Hmm. Saya, saya pinjam sepedamu ya. Ya, monggo. Tapi nanti jam 12 saya pakai ya. Nanti saya akan kembalikan sebelum itu. Hmm. Kalau sudah ada koyit seperti ini, dia wajib mengembalikannya. Hmm. Sebab kadang-kadang pinjaman ini an, apa? Mengembalikan pinjaman itu oh, orang agak lalai ya. apalagi pinjam buku pinjam buku itu kan, biasa anda pakai kalau antara sama teman kan anda pakai anda pakai batasan waktu ya. itu dipinjam ditaruh lalu lalai kebanyakan kawan-kawan yang saya punya yang punya buku itu bukunya hilang gara-gara disilih, sini ndak balik ya. ini yang yang nyile yang ndak genah ini kadang-kadang ya. nah, nah. ada orang pinjam buku kok dibalik no gue blok kamu ini itu ilmu itu iya tapi amalmu itu yang ya. mestinya itu jangan dibalik no setelah isinya diuntal semua bukunya kembalikan berarti ilmunya wis ndak hmm. Ada orang yang yang sudah pensiun lama tiba-tiba telepon saya. Kamu tahu rumahnya Pak ini? Lah ya kenapa, Pak? Iki ke aku biyen sik buku terus tak balekno. Ya. Yang bersangkutan sudah wafat. Tinggal istrinya. Istrinya tinggal di malam, entah di mana, Bungkar-bungkar, bongkar lu lah buku ni mau dibalik no. jadi itu urusan pinjaman yang minjem ya yang sudah menerima amalul bir perbuatan bajik itu ya segera kembalikan jadi kumpo ya mari kumpo itu udah balik no jangan ditaruh nanti bisa lupa ya bisa lupa Nabi SAW menyatakan Al-ariyatu mu'addatun Pinjaman itu wajib dikembalikan Ya karena kan pinjaman itu kan Barang itu tetap, tetap miliknya yang meminjamkan Yang kelima Pemilik barang berhak meminta kembali barangnya sepanjang tidak mengakibatkan madorot atas peminjam. Ini artinya bisa minta kembali kapan saja. Asal itu tidak membuat madorot bagi yang pinjam. Walil mu'iri ayyastaraddal ariyata mata syaa ah. orang yang meminjamkan barang itu punya hak untuk meminta kembali barangnya kapanpun ia mau malam yusabib dororon lil musta'ir sepanjang itu tidak menyebabkan mengakibatkan bahaya atau kerugian bagi orang yang Uh, meminjam. Misalnya pinjam apa itu scaffolding ya nah, scaffolding pinjam. Nah oleh yang pinjam sudah dipakai untuk itu anci-ancinya beton baru dicor kemarin di scaffoldingku tak lo ini kalau diambil runtuh itu nah itu nah itu kalau begitu para ulama menyatakan kalau itu yang terjadi maka hendaklah dia menunda untuk mengambilnya sampai kemudian peminjam itu tidak apa luput dari bahaya, luput dari kerugian ketika barang yang dipinjamkan itu diambil. Zaman sekarang orang punya apa itu ventilator, tonggonya karena covid terhadap apa ini apa sesek oh dia terong eh aku kawin kawin ternyata baru dipakai setengah hari mau diambil lagi tonggonya sudah mungkin okay, mungkin okay. ah kalau begitu ya jangan diambil jadi kebajikan itu kebajikan itu apa unsur toleransinya sangat kuat orang suka apa didorong untuk mau mengalah ya mau mengalah itu akmalubir yang keenam hakikat peminjaman itu apa sih nah ini ada dua dua pandangan ini ya yang pertama Menyatakan bahwa ini, madhab Hanafi dan Madhab Maliki, hakikat peminjaman itu adalah pemindahan milik atas manfaat, jadi memilihkan manfaat kepada orang lain." Ya. Kalau yang kedua yang di bawah itu menyatakan bahwa yang Madhab Syafi'i dan Madhab Hanbali. Itu bukan memilihkan, tapi pembolehan saja orang untuk mengambil manfaat dari barang dia. Bukan manfaatnya dimilikikan kepada dia. Ini punya efek ya. Memahami substansi dari pinjaman itu yang karena perbedaan cara melihat ini lalu punya efek yang berbeda. Kalau yang pertama karena manfaatnya sudah dipindah milikan maka yang pinjam ya itu boleh meminjamkannya pada pihak lain tanpa izin yang punya barang. Pinjamkan lagi. Ya. Saya pinjam mobil. Terus kemudian tonggonya butuh. Monggo-monggo ini, ini. Nah. Saya misalnya dikasih Uh, pinjam kamar terus, saya pinjamkan lagi ke orang lain. Itu bagi yang pertama, ini tidak apa-apa karena itu manfaat kamar sudah jadi milik yang pinjam. Ya. Akibat berikutnya, peminjam tidak menanggung ganti rugi kerusakan yang tidak diakibatkan kelalaiannya. Jadi karena yang pinjam ini memiliki manfaat itu dan manfaat itu melekat pada barang itu, kalau barangnya rusak dia tidak wajib nanggung kecuali kalau rusak itu karena dia lalai. Mestinya mobil itu kemampuan angkutnya itu misalnya 700 kilo. Wah, dia bawa barang sampai satu setengah ton. Patah asnya. Nah, ini dia lalai. Ya, dia lalai. Jadi bagi yang pertama, kalau kalau rusak itu bukan karena dia lalai, ya, maka tidak pakai dia dia wajib ganti. Tapi yang kedua, yang kedua cuma izin aja untuk memakai. Jadi orang meminjamkan itu maksudnya bagi yang kedua intinya itu adalah dia mengizinkan orang lain untuk menggunakan manfaat dari barangnya. Nah, dia tidak boleh mengizinkan orang lain menggunakan itu. Yang punya hak memberi izin adalah yang punya barang. Saya kira kalau di Indonesia ini yang kedua ini yang paling banyak ya, yang paling banyak paling paling banyak cocok dengan perasaan orang Indonesia. Dikasih nginep di rumahnya, ini sampai di kamar ini aja, kamar depan ya. Lo tiba-tiba dia ada nginep situ, nah, orang lain disuruh nginep aku, manfaatku bisa baikku dia sampai nginep di situ. ya nah, untuk orang sini itu nggak cocok ya cocok oleh nyile disilihkan lagi seakan-akan dia yang punya barang yang sini yang 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 banyak cocok dengan rasa orang kita itu adalah saya cuma diizinkan menempati lah sampai kan tidak ada izin bilang dulu sama pemilik ya. Nah karena hanya izin Maka kalau barang ini rusak nah ini Mengganti Mengganti kerugian nah, Karena izin menggunakan Kalau barang itu rusak ini mengganti kerugian Apakah karena kelalaian atau tidak Itu dia ganti kerugian Penyim obeng Sudah dipakai Oh, obengnya bengkok Ya dia ganti kerugian yang terakhir yang ketujuh barang pinjaman tidak boleh disewakan kecuali dengan izin pemilik. Hmm. Itu kalau izin pemiliknya ya selesai karena dia yang punya barang. Jadi ini hal-hal yang ini kita sehari-hari apa namanya me, mengalami kegiatan pinjam pinjaman pinjam terkait dengan harta kita karena ini fungsinya sosial yang bagus adalah kalau ada orang butuh itu apalagi tetangga itu eh, jangan dibiarkan dia tola toleh sudah tahu banyak kempos mau berangkat tola toleh padahal kita tahu punya kumpo Nah, itu teman ini tetangga yang baik. Napa bu? Niki kumpul. Kamu Kalau kalian tenan, kalau kita kumpul, sak dikumpulkan pisan. Wah itu ah, malaikat seneng itu. Kalau ada tetangga yang baik seperti itu. Ada waktu tujuh menit. Monggo. Jangan cing. Yeah. Baik, sesungguhnya orang kalau sudah menjual barang ya, yang saya sudah membeli itu secara hukum saya itu bebas mentasarufkan apa yang saya punya. Ya, artinya saya, setelah saya beli, mau saya kasihkan orang, mau saya jual lagi, itu sudah... Uh, hak saya itu. Nah, kalau jenengan pesen tadi itu, itu hanya bagian yang hanya perlu diperhatikan aja itu dalam bentuk ihsan. Tapi pada dasarnya saya tidak dapat disalahkan kecuali saya berjanji. Nah, kalau saya berjanji, ya saya janji dia akan saya jual. Kalau sampai masih akan beli lagi. Itu orang janji memang harus ditepati. Tapi pada dasarnya kalau sudah dilepas, sini tidak boleh mengikat orang itu. Jangan dijual lo ya. Luang sudah dibeli, kok kemudian ini masih. Nah, pada dasarnya tidak bisa. Yang bisa itu hanya lewat jalur ihsan, nah, jalur perbuatan baik antar sesama. Gitu Pak Ghi. Pada dasarnya itu. Ya. Tapi kalau gadai ada ya, gak ada ya. Ya boleh aja kalau yang bersangkutan mau gitu loh. Namanya kan itu anu apa namanya mengutarakan apa tawaran. lunggu aku tuku ini kan tak kirim ke Kalimantan misalnya. Adikku butuh di sana. Nah, kalau sampean uh, tidak bersedia dengan begitu, kan bisa tidak bisa lagi, ya cari pembeli yang lain. Pokoknya muamalah itu ridho sama ridho itu kuncinya. Ya, itu kuncinya. Nah, ya. masih ada empat menit. C, si, 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 belakang dulu, monggo. Itu Ya melampaui batas itu, karena karena Nabi menyatakan begini, bahwa Allah itu ada dan sudah menetapkan batas-batas sikap keagamaan kamu adalah fala tak taduha jangan lampaui itu kalau sudah Allah kasih batas kamu jangan lampaui jadi kalau menurut agama itu oke okay, nah itu namanya tidak melampaui batas jadi segala bentuk pelanggaran itu sesungguhnya adalah tindakan melampaui batal. Mau dilarang loh kok masih diterjang. Nah, saya benci sama dia. Nah, ya itu harapnya seperti itu. Benci seperti apapun kamu jangan langgar batas-batas Allah. Allah sudah bilang bahwa kebu apa ke, aib orang itu jangan ditebar-tebar karena benci wah wow, itu kemudian oh puay, tentang buruknya dia ceritakan asik kalau ceritakan keburukannya orang yang dibenci. Nah, itu yang diingatkan. Ya. Janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum membuat kamu terdolong melakukan untuk perbuatan apa perbuatan yang melampaui batas. Hmm. Karena belum tentu loh yang dibenci itu kemudian kadang-kadang terus jadi jadi pesan. Ya. Anaknya ini kan jadi besan. Makanya kalau kamu tidak suka seseorang, ya wajar-wajar aja. Karena boleh jadi nanti itu jadi orang yang kamu suka. Sebaliknya juga kalau kamu suka seseorang, yang wajar-wajar aja. Asa ayakuna bagi itu kayak umma, boleh jadi di, di lain waktu kamu malah benci sama dia. Ya. Sekarang senang karena dia masih pakai topeng. Begitu kamu kena tipu, wah benci ya. jadi itu pak intinya jangan sampai melanggar batas-batas syariat Allah ya. jadi orang yang membunuh secara tidak benar pak ya, membunuh karena melanggar hukum, maka yang dibunuh ini itu bisa dihukum kisos, tapi hukum kisos itu bukan di depan ini kepada keluarganya masih diberi hak apakah dia mau memaafkan kalau memaafkan nanti keluarganya terima diat, terima apa denda tebusan, ini bisa bebas, tapi keluarganya tidak mau, ya hukuman mati, itu pelaksanaan dari aturan Allah, bukan tindakan melampaui batas artinya itu bukan karena kebencian tapi karena pelaksanaan dari aturan Allah bagian dari ketaatan Oke, okay. tapi waktunya habis nih Pak. Mudah-mudahan apa kita kaji pagi hari ini menjadi ilmu yang faat. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Aku ulkaulihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.